أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أكمل لنا ديننا وقد أتم علينا نعمته ورضي لنا إسلام دينا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وللآخرة خير لك من الأولى. وقال تعالى: وللآخرة خير وأبقى. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. حاضرين جماعة صلاة الجمعة رحمكم الله، tiada bosan, tiada pula jemu, tentu teruslah kita melafazkan kalimat Alhamdulillahi wa syukrulillah kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa atas izinnya kita telah dapat kembali menghirup udara pada hari tanggal 25 Agustus ini sebagai bentuk kasih sayang, nikmat dan rahmat yang terus-menerus Dia berikan. Baik kita orang yang beragama Islam maupun yang tidak beragama Islam atau tidak beragama sekalipun, baik itu manusia maupun yang tidak manusia, apakah ia hewan, tumbuh-tumbuhan, jin, malaikat, matahari, bumi, laut dan hutan, terus diberikan Allah izin dan kesempatan hidup di alam ciptaannya ini. Kita juga perlu melafazkan selawat dan juga salam kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Beliau ini sengaja dipilih dan diutus oleh Allah untuk menyampaikan agama Islam kepada kita para umatnya sebagai tuntunan dan pedoman, karena memang kita memerlukan dan membutuhkan tuntunan dan pedoman itu, yaitu agama Islam. Andai kata saja Nabi Muhammad ini tidak datang dan tidak diutus oleh Allah, mungkin kita pun tidak tahu kemana semua hasil kerja keras ini kita persembahkan dan kemana pula kehidupan ini akan berakhir. Namun dengan tuntunan yang dijelaskan oleh Nabi kepada kita, maka kita mengerti dan paham. Kita ini sebetulnya hamba Allah yang datang dari Allah, dan nanti kita akan kembali kepada Allah. Tentu saja kita menerima Islam yang dibawa Nabi tadi dengan meyakini kebenaran Islam, mempelajari dan mendalami Islam, mengamalkan Islam, dan pada bagian yang terpenting kita juga memperjuangkan Islam. Siapa saja yang yakin, belajar dan beramal serta berjuang di dalam dan untuk Islam, Allah memberikan jaminan dan perlindungan. Allah berfirman: In tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum.
Bila kamu menolong Allah, yaitu menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kamu dan mengukuhkan kedudukan dan martabatmu, baik di dunia, di barzakh maupun di akhirat. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, salah satu dari prinsip hidup manusia beriman di dunia ini adalah bahwa hari akhirat itu selain diyakini dan diimani itu kekal dan abadi. Allah berfirman dalam surah Ad-Duha, bismillahirrahmanirrahim, walal akhiratu khairul laka minal ula. Hari akhirat itu lebih baik bagimu ya Muhammad daripada hari-harimu di dunia. Dalam surah Al-A'la Allah juga berpesan, walal akhiratu khairun wa abqa. Hari akhirat itu lebih baik dan dia kekal, lebih abadi. Maka bila dibandingkan hari-hari yang sudah sedang maupun yang kita jalani di dunia ini dengan hari akhirat nanti, maka hari akhirat itu kekal, hari di dunia ini sementara. Kesementaraan hidup kita ini fakta. Banyak yang sudah kita lihat tidak ada lagi di dunia ini. Dia dulu ada. Apa dia presiden, apa dia menteri, DPR, rakyat, siapa saja, dulu pernah ada tapi sudah wafat. Dan kita pun tidak jauh beda dengan nasib mereka. Hanya mereka kita belum wafat. Mereka udah, kita belum. Dan orang akan banyak lagi lahir di dunia ini dan akan banyak pula wafat. Jadi kelahiran dan kematian itu pasti. Sebab itu kita pun tidak lama lagi, bila prediksi Nabi kita pakai, umru ummati hawalai sittina wa sabaina sanawan. Umur umatku itu berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Namun dalam pertanyaan penting dalam kehidupan ini, apa sebetulnya yang harus atau murni atau mutlak perlu kita dapatkan di dunia ini? Karena kita yakin kita dari Allah dan kita akan kembali kepada Allah, sudah pastilah apa yang akan kita bawa menghadap Allah. Tentu orang pulang kampung beda bawaannya dengan orang pergi ke Mekah atau ke luar negeri. Kalau dia pulang kampung mungkin dia bawa duit atau uang, atau juga bekal makanan pakaian untuk oleh-oleh kepada keluarganya. Kalau orang pergi ke Mekah lain lagi, karena itu udah antar negara, paling tidak dia harus memiliki paspor, izin memasuki negara orang lain, ada lagi visanya. Dan untuk pergi ke kampung mungkin tidak begitu jauh kalau dari Medan, bisa naik bus, bisa naik mobil, bisa kendaraan lain, kereta api. Tapi kalau ke Mekah, umumnya orang dari Medan itu naik pesawat, berarti perlu dia beli tiket. Tapi kalau pulang menghadap Allah, itu pasti tidak sama persiapannya pulang kampung dengan pergi ke Mekah. Pulang menghadap Allah, rumah enggak bisa dibawa, istri enggak bisa dibawa, suami enggak bisa dibawa, mama kita enggak bisa dibawa, gaji enggak bisa dibawa, pakaian yang berbagai warna, berbagai model tinggal, deposito tinggal, jabatan tinggal, mobil tinggal, sepeda motor tinggal. Kita hanya diberikan oleh dunia ini beberapa lembar saja kain putih, dan itu pun tidak boleh dijahit pinggir. Sama seperti kita datang hanya dibulut, dibungkus atau dibalut dengan kain bedung. Kita pun pergi dari dunia ini, jangan bawa dunia ini, tinggalkan menuju alam barzakh. Dimasukkanlah kita ke dalam kubur. Sebetulnya kubur itu tempat
jasad kita ini, karena tidak ada tempat lagi yang lain yang bisa menyimpan jasad kita ini. Kalau dimasukkan dalam lemari, dalam kamar, 2 bulan busuk bau dan orang menciumnya bisa sakit menular. Kalau dimasukkan ke etalase kaca, itu perlu modal, perlu juga dijaga. Yang mampu menyimpan daging kita, tulang kita yang busuk ini adalah tanah, adalah bumi. Busuklah kita dimakan cacing. Apa dia presiden, apa dia rakyat, kalau dia meninggal, dia busuk. Yang kembali kepada Allah itu adalah ruh kita. Ruh yang ada dalam badan kita ini, kita enggak tahu berapa lama umurnya sebelum dia ditiupkan malaikat. Dan sesudah badan kita nanti pisah, kita wafat, masuk ke dalam kubur, kita juga enggak tahu ruh kita itu berapa lama lagi akan hidup sampai hari akhirat diciptakan atau diadakan oleh Allah. Yang anehnya adalah bahwa ruh ini tidak pernah tidur. Walaupun mata kita tertutup di malam hari, badan kita lemas tergeletak di atas pembaringan, ruh kita tetap hidup walaupun kita tidur. Jadi ruh itulah yang sebetulnya tetap selalu bisa terhubung atau bermakrifat kepada Allah yang Maha Gaib. Kalau mata kita ada waktunya lelah, dia berhenti. Kaki kita capek, istirahat. Tapi ruh kita tidak ada capek, tidak ada istirahat. Dialah sebetulnya yang perlu kita hadirkan dalam setiap aktivitas yang kita lakukan. Baik kita qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, baik berdiri, sedang jongkok ataupun berbaring, harus tersambung ruhaniah kita kepada Tuhan. Karena ruhaniah kita tidak istirahat. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, demikian juga sholat. Sholat ini tidak akan bermakna bila tidak mampu menghadirkan ruh. Menurut Imam Al-Ghazali, hudurul qalbi, menghadirkan hati. Tak berguna sholat ini, kata Allah, wa wailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Gak ada gunanya sholat, justru karena dia sholat, dia bisa dimasukkan ke dalam neraka wil nanti dari akhirat. Bila sholatnya lalai, sholat lalai itu adalah orang tidak khusyuk. Tidak khusyuk itu tidak menghadirkan ingat yang ada dalam hatinya kepada sholatnya. Kadang memang bisa terjadi orang di rakaat pertama ingat dia Tuhan, rakaat kedua ingat dia utang-utangnya belum lunas. Bagaimana itu? Itulah namanya bisikan. Bisikan setan dan bisikan dunia. Tidak bisa dari awal sampai akhir murni kehadiran ingat hati itu kepada Allah. Orang selalu mengingat dunianya. Maka bila ada ingatan lain yang muncul dalam hati seseorang saat dia beramal, berarti kiblatnya, Tuhannya adalah apa yang dia ingat. Dia mengingat jabatannya, berarti Tuhannya adalah jabatannya. Dia ingat duit, berarti dia bertuhan kepada duit. Tapi bila semuanya dia lupakan, karohatid dunia wa mahabbatul maula, benci dunia, ingat Allah dalam ibadah, maka ibadah itu akan betul-betul nikmat, terasa tersambung kita bersama dengan Allah. Baik itu sholat, puasa, zakat, haji. Sekalipun dia sholat, puasa, zakat, haji, bolak-balik ke Mekah, tapi kalau waktu dia melaksanakan tidak ingat Allah, semuanya itu tak berguna. Tentang puasa, Nabi mengatakan, banyak nanti orang puasa, tapi dia enggak dapat apa-apa dari puasanya, kecuali lapar dan haus. Begitu juga zakat, begitu juga haji. Hajinya kalau tidak mabrur, maka habis duitnya, dia kembali melakukan kerja-kerja dosa, kerja-kerja maksiat. Bukan tidak banyak juga kita lihat mereka-mereka bolak-balik pergi haji umroh, kembali ke Indonesia menjadi pejabat, dia korupsi, diputuskan oleh hakim di pengadilan masuk penjara. Padahal sebetulnya itu karena dia tidak menghadirkan ingat kepada Allah itu dalam kontinuitas kehidupan. Ada ayat di dalam Al-Quran yang menyebutkan, aqimish sholata inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar,
Dirikan kamulah sholat, karena sholat itu bisa mencegah dirimu dari berbuat keji dan mungkar. Kita tengok banyak orang sholat di masjid, tapi banyak juga perbuatan kejahatan yang dia buat di luar masjid. Artinya bagi dia mengingat Allah perlu hanya di masjid. Keluar dari masjid, Allah tak perlu diingat lagi. Padahal sebetulnya dalam kehidupan ini yang penting itu mengingat Allah. Kemudian syariatnya sholat, puasa, zakat, haji, ingat juga Allah. Dan sebetulnya lagi selain daripada sholat, puasa, zakat, haji itu kehidupan kita harus juga ingat Allah. Masuk WC pun kita baca doa, apa gunanya supaya kita ingat Allah. Keluar WC kenapa diajarkan baca doa, supaya kita ingat Allah. Mau tidur baca doa supaya kita ingat Allah. Berarti kehidupan ini bila kita terus menerus ingat Allah, kita akan diingatkan juga oleh Allah. Allah berfirman, "Fadzkuruni azkurkum." Ingat kamulah aku, aku akan hadir mengingatmu. Jadi kalau kita diingat oleh Allah adalah kita-kita yang selalu mengingat Allah. Kalau kita-kita melupakan Allah, lalu kita ingat semua dunia, maka Allah melupakan kita. Ingat itu dalam hati, berpikir itu dalam pikiran. Pikiran itu memberikan tata cara pedoman ilmu. Semua pekerjaan harus punya ilmu, tapi hati kita harus selalu ingat kepada Allah. Karena ilmu yang kita pakai pun untuk mengajar atau teknologi setinggi apapun, itu juga diberikan oleh Allah. Maka ingat dalam hati kita harus terus, karena ingat dalam hati itulah flashdisknya, rekamannya, yang akan nanti sampai kepada Allah. Dalam kubur ditanya kita, marrabbuka, siapa Tuhanmu, mulut kita gak mungkin jawab, tangan kita gak mungkin jawab, yang jawab itu adalah ruh. Dan bila ruhaniyah itu hadir dalam setiap amal kita, sekalipun kita tugas kita membaca, tugas kita mengajar, tugas kita berpidato, tapi waktu itu kita ingat Allah dan kita serahkan kepada Allah, maka itu menjadi amal kita. So, itu amal itu kuncinya minimal dua. Pertama, tata caranya benar. Kedua, waktu mengerjakannya, ingatlah Allah. Maka mudah-mudahan semua apapun yang kita kerjakan, baik sholat, puasa, zakat, haji, maupun yang di luarnya, termasuk saat kita rekreasi atau makan atau kemana saja, kalau kita ingat Allah dan kita kerjakan dengan cara-cara yang benar, maka itu adalah bagian dari ibadah kita. Dan kita ini tugas kita memang beribadah. Kita ini hamba. Di hamba itu harus patuh. Patuh kepada Allah. Allah yang mengatur kita. Allah mengatur kehidupan kita. Kita patuh kepadanya. Maka hubungan kita dengan Allah adalah kepatuhan kita kepadanya. Hubungan kita dengan Allah adalah ingat kepadanya. Bila kita mengaku hamba, kita tidak ingat lagi kepadanya, maka terputuslah hubungan kita dengan Allah. Saat kita nanti mau sakaratul maut, berada di ruang ICU, siapapun gak bisa dekat lagi. Kita sendiri berhadapan dengan malaikat Israel. Dan pada waktu saat terjadi itu, ilmu apakah yang kita perlukan? Apakah kita perlu ilmu hukum, ilmu politik, ilmu ekonomi, ilmu dirgantara, ilmu teknologi pesawat terbang? Tidak ada lagi ilmu yang dibutuhkan kecuali satu, yaitu ilmu zikir. Apa itu ilmu zikir? Ilmu mengingat Allah. Jadi ruh kita harus ingat Allah. Karena itu siapapun yang orang bakalan mau meninggal, kata Nabi, ingatkan, La ilaha illallah. Itu adalah talqin, mengingatkan ruhnya, supaya ruhnya ingat Allah. Dan kembalilah orang-orang yang ruhnya itu suci, kembali dengan kerinduan kepada Allah, Allah pun merindukannya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radhiyatan mardhiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa, wahai ruh yang suci, yang tenang, yang bersih, pulanglah, kembalilah engkau kepada Tuhanmu dengan kerinduan, karena Allah menunggumu dengan kerinduan. Masuklah ke dalam golonganku ini, dan masuklah pula ke dalam surgaku, kata Allah. Mudah-mudahan kita semua sesibuk-sibuk kita mengurusi dunia ini, jangan lupa kita pastikan kita berada di jalan yang benar. Yang kedua, pastikan di saat mengerjakan semua itu, kita ingat kepada Allah. Karena hanya mengingat Allah, maka rohaniyah kita akan selalu tenang, akan selalu tentram. Baik kita kaya maupun di saat kita tidak kaya, kekayaan tidak menjamin ketenangan, kemiskinan juga bukan menjamin memastikan penderitaan. Ketenangan akan bisa dapat siapa saja, apa presiden.
presiden, apa dia rakyat, yang penting dia ingat Allah dan kerjakan kerja itu dengan sebaik-baiknya. Kita akhiri pesan dari mimbar ini dengan membacakan syair teman kita seorang sufi. Saudaraku, janganlah terus-menerus engkau mengejar dunia ini. Pastilah engkau tidak akan dapat. Kalaupun dapat, tidak akan banyak. Kalaupun banyak, tidak akan nikmat. Kalaupun nikmat, tidak akan tertawa. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azhim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azhim li wa lakum wa li walidayya wa li walidikum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu.